Kelenger, motongnya aja kelenger, guys. Oh, isinya ada 4 telur, guys. Tuh, wah, agak 4, 6, 7, 8. Ada 8 telur, guys, gila. Yang satu besar itu dia telur kasuari, bukan telur ayam nih, guys. Ini kayak burung ontak, guys, gede banget, guys, gila. Enggak, ini telur biasa goreng. Oh, gitu. Tuh, kira telur burung ontak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Bambang. Ini di bakso kelenger, guys, ya. Seperti apa kok bisa kelenger? Tonton saja ya, guys. Oke. Oke, guys. Suasananya seperti ini, guys, ya. Ini suasana malam hari ya, guys. Malming ya. Lihat, guys, nih ya. Nih, rame ya. Di Yogyakarta nih, guys, lokasinya ya, guys. Nah, ini pintu gerbangnya, parkirannya cukup banyak juga ya, muat parkirannya ya, guys. Nah, modelnya seperti ini ya, guys. Ada meja-meja besar ya, kalau kita lihat di sini ya. Oke, seperti ini, guys, ya. Nah, ini baksonya besar-besar, guys, ya. Ada yang ukuran 2 kiloan, 1 kiloan dan setengah kiloan, atau yang biasa kecil-kecil tuh ya. Yang tengah ini yang ukuran 2 kilo. Yang sebelah kanannya ini 1 kilo dan yang sebelahnya lagi setengah kiloan, guys, ya. Ukuran sekilo ya. Oke, ini 1 kilo. 1 kilo ya. Ini yang seperempat kilo. Oh, yang seperempat kilo ya. Oke. Ada yang lebih besar dari 1 kilo? Ada 2 kilo, tapi kebetulan kita stoknya pas habis. Pas matangan lagi namanya. Oh, udah jadi dipotong ya. Jadi kita oke. Ini dagingnya daging apaan? Daging sapi kita. Oh, daging sapi ya. Ada dalamnya ada telur sama tetelannya. Oh, oke. Guys, kalau kalian datang ke Yogyakarta, sempetin ya mampir ke bakso kelenger. Kenapa kelenger? Karena gedenya nih, lihat, guys, ya. 1 kilo, 4 sendiri ya, guys. Oke, mantap. Oke, keren. Kelenger, motongnya aja kelenger, guys. Oh, isinya ada 4 telur, guys. Tuh, wah, agak 4, 6, 7, 8. Ada 8 telur, guys, gila. Yang satu besar itu dia telur kasuari, bukan telur ayam nih, guys. Ini kayak burung ontak, guys, gede banget, guys, gila. Enggak, ini telur biasa goreng. Oh, gitu. Tuh, kira telur burung ontak, Bu. Ini ukuran sekilo ya? Ini 1 kilo. 1 kilo ya? Ini yang seperempat kilo. Oh, yang seperempat kilo ya? Oke. Ada yang lebih besar dari 1 kilo? Ada 2 kilo, tapi kebetulan kita stoknya pas habis. Pas matangan lagi namanya. Oh, udah jadi dipotong ya? Iya, jadi kita oke. Ini dagingnya daging apaan? Daging sapi kita. Oh, daging sapi ya. Ada dalamnya ada telur sama tetelannya.
Oke. Guys, kalau kalian datang ke Yogyakarta, sempetin ya mampir ke bakso Klenger. Kenapa Klenger? Karena gedenya ini, lihat guys ya. Satu kilo, seperempat sendiri ya guys. Oke, mantap. Oke. Klenger, motongnya aja Klenger guys. Si bawah isinya ada 4 telur guys. Daging sapinya berasa banget guys, mantap, pokoknya nggak ngecewain deh. Mampir ya ke bakso Klenger Yogyakarta. Oke, alamatnya di deskripsi ya guys. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.